Pada hari ini pelaksanaan vaksinasi jenis Sinovac untuk vaksin dosis pertama. Hari ini sekitar ada 100 orang. Mungkin kedepannya nanti akan dilaksanakan terus-menerus. Itu suatu kebutuhan menurut saya. Ya supaya untuk jaga-jaga diri. Untuk jaga diri dari virus corona, pesannya semoga beliau selalu diberi kesehatan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga sehat semua dan perekonomian kita cepat sukses kembali.